Selamat siang teman-temanku dan sahabatku. Bakmi loncat udah habis, sekarang saya lagi santai minum kopi di Bordio, kopi tiam Afong di Kerendang. Ya udah habis ya, kita santai bro ya. Maaf ya kalau yang datang tadi udah habis ya, mohon maaf. Jadi kalau bakmi loncat itu kalau hari biasa kan jam 12 kalau hari Minggu, dan Sabtu lebih cepat jam 1 ya, kalau hari biasa jam 2. Ya ini kopi hitam teman, di sini kopi paling murah ya. Ini kopi satu cangkir gitu ya, 15.000. wah ini kopi Kalimantan. 15.000 sih murah sekali bro. Kalau dulu di kafe yang lain tuh setampak ya paling 50-60, tergantung daerah di mana. Kalau daerah sini ya jual 15.000 ya oke aja. Kalau jual terlalu mahal itu mungkin lain dong, ya kan? Ah, ini kita gitu. Ini ada. Ini namanya nih. Es apa namanya? Campur ya. Orang sini campur-campur. Jadi es pun campur-campur juga. Ini teman gue nih, akun yang makan. Waduh, dulu sini santai ya. Jadi suasana santai, minum kopi, berkenalin, bertemu Kalimantan Barat sini, banyak di sini nongkrong di sini. Jadi kita orang Hakkanya bilang kongku. Iya teman, kalau samping ada kopi, ada lokok lebih bagus lagi ya. Aku coba ada lokok. Minta lokok satu ya bro. Iya. Ku lokok dong. Kata orang kalau lokok samping kopi sama lokok tuh katanya paling enak. Enaknya menikmati. Ya. Kalau saya yang begini pasti orang bilang saya baik. Tidak lokok. Enggak bisa lokok. Memang saya enggak bisa lokok. Kayak Isan. Kalau begini lain lagi ya. Begini, teman kalau lokok itu banyak gaya. Kalau orang bisa lokok kan ketahuan. Nah kalau begini kan bisa lokok ya. Wah kalau begini pasti orang nggak tahu ini cuma hanya isap lokok. Kalau orang benar-benar lokok gini. Nah itu nih sedot lokok ya, sedot lokok lain lagi. Nah, kalau saya biasa sama isap lokok, buang lokok ya. Yang orang isap lokok ditarik itu, wah rasanya segar. Ya. Hari ini saya ganteng ya. Jadi habis ini udah bersih-bersih, nanti kita mau jalan nongkrong di mana. Kalau bisa habis nongkrong di mall atau di pik atau di mana ya, saya suasana. Kalau saya sekarang nongkrong di sini cari teman, kongku ya. Kopi yang di sini santai. Tapi saya suka kopi black kopi ini, namanya tidak pakai gula, tidak pakai. Ya teman, kalau kopi itu tergantung kita jualnya di mana. Kalau di sini 15.000 ya oke lah. Ada yang 10.000 juga, ada yang 5.000 juga, ada yang 3.000 juga. Jangan dibandingin mall dong. Kalau mall kan mungkin udah bermerek dan satu udah namanya mall itu kan sewanya mahal, ya kan? Wajar lah jual mahal, ya kan? Tapi kopinya sudah sih beda. Kalau sana kopinya beda, ini kopinya beda. Kenyataan kalau kopi sama loko enak juga. Kayaknya oke ya. Kayaknya oke. Nah di sini Gandhi ada bakso lah. Apa nak dengar bakso yang bunyi totok-totok itu? Ini zaman dulu deh. Saya udah dengar nih. Foto. Ini yang pemiliknya nih. Namanya ini orang Kasih. Kalau Kasih itu bahasa Indonesia itu kumis pasu. Kumis pasu. Kalau tongkrong sini hari ini hari Senin, hari besar, mungkin agak sepi. Di jalanan tuh banyak
ya ini lewat sana lewat sini ya, bakso lah, pokok makanan semuanya ada nih kaki. Nah, kalau saya kan suka seperti di koba-koba gitu, itu saya suka. Gayanya ya. Gayanya. Ya teman jangan heran kalau saya ini loko, saya katanya teman katanya aku betul ada loko, saya coba satu. Sebenarnya begini, ada orang kalau satu hari nggak minum kopi tidak bisa juga. Ada orang kalau satu hari tidak loko pun tidak bisa. Mungkin saya belum candunya ya. Kalau saya sih semuanya oke aja. Ada oke, tidak ada oke. Ya saya tidak pernah dicandu-candu seperti kena itu. Saya orangnya kebetulan ada ya, saya jalanin. Kalau loko itu orang kalau satu hari tidak loko itu tidak bisa. Mungkin saya itu tidak kebiasaan. Kalau saya bilang saya habis makan seperti makan ikan, kadang-kadang kalau teman ada saya ada. Kadang-kadang saya beli satu bungkus bisa sampai satu bulan belum habis. Ya kan? Tapi ada orang satu hari bisa tiga bungkus, itu mungkin udah candunya ya. Nah, tapi kalau kita udah sering loko, jangan cuma langsung dilepas, tidak boleh. Ya kan? Nah, tuh. Tapi dulu, ayo. Kalau kopi satu hari kata dua cangkir katanya paling bagus ya untuk seumur kita gitu, kata tidak kena kusta, tidak cepat apa pikiran lupa ini ya, pikun namanya gitu. Oke teman-teman tuh dan sahabat tuh sama sini ya, thank you, kopi dulu dong, toast.